Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Dua Ibu Khaldun. Okey, bertemu lagi kita untuk pembelajaran hari ini bersama dengan Cikgu Ain. So, untuk hari ini kita akan belajar kata adjektif waktu. Okey, sebelum tu Cikgu nak tanya apa khabar semua anak-anak? Okey, alhamdulillah. Okey, next. Sebelum untuk meneruskan pembelajaran hari ini, Cikgu nak anak-anak keluarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 53. Dalam kiraan 3, keluarkan buku teks. 1, 2, 3. Okey, nampak dekat sini kata adjektif waktu. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran hari ini, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, awak dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan 6 kata adjektif waktu dengan betul. Okey, hari tu kita dah pernah belajar kan kata adjektif dalam kelas. Kita belajar kata adjektif bentuk, kita belajar kata adjektif warna. Okey, hari ni kita ulang kaji balik apa itu kata adjektif. Okey, kata adjektif, apa tu kata adjektif? Kata adjektif atau kata sifat ialah kata yang menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu benda. Maksudnya, kata adjektif ni diterangkan keadaan sesuatu benda. Kalau manusia, ingat lagi tak cikgu kata contoh sebagai Alia tinggi, Alia berkulit cerah, Alia sangat cantik. Buku Alia berbentuk segi empat. Kita menerangkan sifat sesuatu benda. Sebagai contoh dia bagi kat sini, bangunan itu tinggi. Tinggi tu sifat bangunan tu adalah tinggi. Gadis, gadis itu cantik. Cantik tu adalah sifat kepada gadis itu. Okay. Masakan itulah lazat. Lazat ni adalah sifat kepada masakan tersebut. Lazat, pedas, manis. Okey, ada beberapa jenis kata sifat. Kata adjektif, iaitu kata adjektif sifatan. Contoh, baik, cerdik, jahat, lemah, berani, takut, sihat, kuat. Contoh, Ali seorang yang berani. Dia kata adjektif sifat dalam diri awak. Itu adalah kata adjektif. Yang kedua, kata adjektif warna. Contoh, Cikgu Ain memakai tudung berwarna ungu. Jadi sifat untuk tudung tu adalah ungu. Okey. Kata adjektif ukuran. Awak nak bagi tahu ukuran sesuatu benda. Sebagai contoh, meja ini berbentuk bulat. Pensel ini panjang. Kayu itu pendek. Kita nak bagi tahu sifat sesuatu benda tu. Okey, kata adjektif bentuk. Lebih kurang je dengan ukuran ni. Kata adjektif ukuran ni dia nak bagi tahu ukuran lah. Kata adjektif bentuk nak bagi tahu bentuk. Okey, kata adjektif waktu nak bagi tahu. Sebagai contoh, buku itu baru. Awak nak bagi tahu sifat buku tu baru. Lagi apa? Baju itu baju yang lama. Awak nak beritahu sifat baju tu, baju dia lah lama. Kata adjektif jarak, awak nak beritahu sesuatu tempat tu jauh ke, dekat ke. Rumah saya dekat masjid. Contoh, awak nak beritahu sifat rumah awak tu dekat dengan masjid. Kata adjektif cara, sebagai contoh, kura-kura itu berjalan lambat. Awak nak beritahu sifat kura-kura itu berjalan lambat. Mak Senah berjalan dengan kopoh. Lagi apa kata adjektif seterusnya? Kata adjektif perasaan, awak nak beritahu sayang, kasih, cinta, rindu, perasaan awak. Sebagai contoh, ibu merindui anaknya. Nak beritahu sifat ibu tu sedang merindui anaknya. Ataupun, anak sangat gembira. Okey, kata adjektif panca indera. Apa panca indera tu? Mulut, mata, telinga. Apa yang awak dengar, apa yang awak rasa. Sebagai contoh, manis. Apa yang awak rasa? Makanan itu manis. Sifat makanan tu adalah manis. Rendang itu sangat sedap. Okey, buah itu sangat Okey, boleh? So, kita kira ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu hari ni kita akan belajar tentang waktu. Waktu apa tadi? Baru, lama, silau. Okey, jom. Sekarang anak-anak dah buka tadi kan muka surat 53. Okey, sekarang jom kita baca blok. Sekolah Kebangsaan Taman Rasa Indah. Jom kita baca sama-sama. Okey, muka surat 53 ni. Okey, selamat datang ke blok Sekolah Kebangsaan Taman Rasa Indah. Okey, bertajuk dia Bersatu Teguh Bercerai Roboh. Okey, tarikh Jumaat 23 Februari 2020. Kalau kita 2021. Okey, tajuk Program Sihat dan Cergas. Okey. Tahniah unit kurikulum sekolah kerana telah berjaya melancarkan program senam aerobik pada petang semalam. Program ini diadakan pada setiap pagi Selasa. Senaman dimulai dengan pergerakan yang perlahan sebelum bertukar menjadi pantas.
Pergerakan diiringi muzik dan dipimpin oleh Cikgu Nazri. Semenjak program ini diadakan, murid-murid sering datang awal ke sekolah. Mereka tidak lagi lewat ke sekolah kerana tidak mahu ketinggalan dalam aktiviti senaman ini. Okey, peringkat yang keempat, waktu senaman ini singkat sahaja. Tetapi warga sekolah tetap berpeluh. Jantung aktif mengepam darah dengan lajunya ke seluruh anggota badan. Badan akan segar dan cergas selepas senam aerobik. Murid-murid juga dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik. Okey, jom. Kita dah siap baca dekat sini. Dekat setiap peringkat ni, dia dah bagi dah dekat awak kata adjektif waktu yang menerangkan tentang waktu. Okey, dekat sini kita tengok. Okey, kata adjektif waktu. Perenggan pertama. Mana perenggan pertama? Okey, ni adalah perenggan yang pertama. Oh, sorry. Ni adalah perenggan yang pertama. Okey, kita tengok. Perenggan pertama. Tahniah unit kurikulum sekolah kerana telah berjaya melancarkan program senam aerobik pada petang. Petang tu adalah kata adjektif waktu. Sifat waktu tu adalah petang. Program ini diadakan pada setiap pagi. Setiap pagi selasa. Sifat program tu diadakan pada setiap pagi selasa. Okey, perenggan yang kedua. Senaman dimulai dengan pergerakan yang perlahan. Itu adalah kata adjektif waktu perlahan. Okey. Bertukar menjadi pantas. Itu juga adalah kata adjektif waktu. Pergerakan diiringi muzik dan dipimpin oleh Nazri. Semenjak program ini diadakan, murid-murid sering datang awal. Sering datang awal ni pun kata adjektif. Ada lagi tak kata adjektif waktu kat sini? Kita tengok lagi. Peringkat ketiga sebab kat sini kena sini ada lagi. Kita baca. Mereka tidak lagi lewat. Lewat pun kata adjektif waktu. Kerana tidak. Sifat waktu tu tidak lewat. Okey, peringkat keempat. Dia suruh cari peringkat keempat. Okey, waktu senaman. Singkat pun adalah kata adjektif waktu. Singkat sahaja. Tulis dekat sini singkat. Lagi ada lagi. Tetapi tetap berpeluh. Jantung aktif mengepam darah dengan lajunya. Ni. Laju. Itu adalah kata adjektif waktu. Okey, ingat lagi tak? Kita belajar tadi kata adjektif waktu. Ni. Baru, lama, lampau, awal, lambat, cepat. Kita bagi tahu tentang waktu sesuatu perkara. Macam ni lah. Petang, pagi tu waktu, pantas, cepat. Waktu kan? Perlahan, waktu. Awal, waktu. Lagi lewat, waktu. Singkat, waktu. Apa lagi? Tadi? Oh, laju pun adalah kata adjektif waktu. So, sangat senang je kata adjektif waktu. Okay, so ini adalah aktiviti untuk hari ini. Cikgu nak anak-anak buka buku aktiviti awak Bahasa Melayu. Jilid 1 muka surat 63. Jom kita buat sama-sama. Cikgu ajar dulu bagi contoh untuk satu soalan. Anak-anak buat sendiri untuk soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Dia kata bina ayat berdasarkan perkataan dan gambar. Okey, dia punya kata adjektif waktu dia adalah lambat. Okey, Aiman bergegas meninggalkan dewan sekolah kerana dia bimbang lambat tiba di rumah. Maksudnya awak kena letak perkataan lambat ni dalam ayat awak. Cikgu nak awak buat simple-simple saja. Okey, kita buat ayat seterusnya. Okey, pantas. Okey, apa ayat sesuai? Kita try buat sama-sama. Contoh. Apa nama orang? Bagi nama Aiman. Ali lah. Ali berenang dengan pantas semasa pertandingan itu. Simple, senang je kan? Yang penting ada perkataan pantas. Okey, untuk aktiviti seterusnya cikgu nak awak buat sendiri, okey? Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.